Sekarang pertanyaan saya gini. Mau tetap 20 juta rupiah plus saku kiri saya? Atau saya tawarkan sesuatu yang spesial? Edric, tolong bawa masuk Edric. Kalau 20 juta rupiah plus saku kiri masih berhadapan dengan resiko, kalau ini tanpa resiko. Gimana Fitri? Aduh. Matar. Kok kamu berubah-berubah? Gak ada resiko. Gak ada resiko. Jadi kamu suka sebuah kepastian? Pasti. Oke. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke, 20 juta rupiah dikembalikan ke saya. Tapi kabar baiknya saya ucapkan selamat sekali lagi untuk Mbak Fitri karena pulang dari Super Deal membawa satu unit senilai 17.750.000 rupiah. Tadi saya tawarin 20 juta rupiah plus saku kiri saya. Kita cari tahu apa yang baru saja ditolak. 3, 2, 1. Gak pilih paketan saku sih Mbak Fitri. Saku ini isinya adalah uang tunai 5 juta rupiah. Total saku ini adalah 25 juta rupiah. Wadidaw. Total yang ditolak adalah 25 juta rupiah. Demi sebuah kepastian harganya 17 juta. Oke. Apa-apa. Tidak berhenti sampai di sini. Tirai 1 dan 3 sempat diyakini. Apa isi sebenarnya kita cari tahu. Tirai 3 isinya adalah 3, 2, 1. Feelingnya sih udah datar. Menolak satu unit mobil senilai 137 juta 150 ribu rupiah. Terus nilai satu apa ya? Saya tambahin 2 juta deh. Jadi 7 juta rupiah kamu pegang. Hadiah terbesar udah keluar. Menurut kamu isinya apa yang kamu pertahankan itu? 20 juta. 20 juta, oke. Okay. Optimis bahwa isinya 20 juta rupiah. Bisa jadi? Bisa jadi ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu. Kalau kamu prediksi isi paperback ayunan ini 20 juta rupiah. Gimana kalau saya kasih 9 juta rupiah? Hampir setengahnya dari yang kamu prediksikan. Uang. Yakin? Insya Allah yakin. Yakin? Gini. Biar kamu makin yakin atas pilihan kamu mau 9 juta atau paperback pilihan kamu. Yang ini kan kamu gak mau dari awal. Iya. Saya buka dulu yang ini deh. Iya, boleh-boleh. Ya. Abis itu tentukan keputusan kamu. Okay, mau okay. Paperback kamu atau 9 juta. Oke. Kita buka paperback zong, dengan gambar senam. Isinya adalah zong. 3, 2, 1. Untung gak dipilih karena isinya adalah song. Selamat ya Mbak Melinda. Iya, joget lagi. Iya, bagus. Ayunan atau 9 juta rupiah? Wow.
Uang. Kenapa memilih uang? Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja. Sebentar. Aduh. Mau 9 juta atau 15 juta plus paperback? Sembilan juta yang kamu ambil? 9 juta. Yakin? Yakin, insya Allah. Benar? Benar. 100% yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Selamat Mbak Melinda, ya. Lepas dari semua ketegangan. Aduh, plus, bawa pulang 9 juta. Ya. Apakah keputusan yang tepat? Kita buka isi paperback ini, isinya adalah 3, 2, bismillah tepat, 1. Ditambah sih 15 juta, tapi isi paperback ayunan ini adalah sah. Kalau gitu selamat ya Mbak. Sesuatu di dalam dompet saya. Tetap di box. Tetap. Yakin. Yakin. Tadi biasanya pindah-pindah, sekarang mau tetap aja. Tetap. Gak mau pindah. Gak mau pindah. Deal. 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 Kenapa nggak ada yang tertarik sama dompet ini ya? Karena Mas Dewo menolak isi dompet saya, maka kita harus buka apa isinya. 3, 2, 1. Memang gak ada duitnya, tapi isinya adalah 4 unit motor yang ditolak senilai 80.600.000 rupiah. Wadidaw! Unit motor seharga berapa Pak Eko? 80.600.000 rupiah. Aduh. Lihat motor ini Mas Dewo. Sayang banget Edric, penawaran kita ditolak. Jadi boleh dibawa lagi ke dalam garasi. Wah lu ngerepotin lu. Lu gak lihat tadi gue parkirnya repot banget. Suruh keluar lagi begitu aja. Ya kan ditolak. Wah. Dewo, lihat-lihat ya Dewo ya. Kalau lu dapet zong, gue ketawa paling ngakak. Aduh, mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan. Nah sekarang pertanyaannya. Mau tetap dan yakin dengan isi big box atau 1, 2, 3, 4, 5 5 juta deh buat Mas Dewo. Nih. Saya yakin saya pilih box. Tetap big box. Box. Yakin. 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 Kalau saya tambahin 2 juta gimana? Hah? Saya tambahin 2 juta nih, jadi 7 juta rupiah, cash. Gak usah nebak-nebak. Box. 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 Yaudah, sini balikin 7 juta. Wuh, 7 juta menurut saya udah cukup besar, saya tawarkan tapi ditolak. Tetap memilih big box. Box. Deal Mas Dewo? Deal. Deal. Oke, Miss Maria dan Miss Sabrina, kita siap-siap. Supaya Mas Dewo gak penasaran dengan pilihannya. Kita lihat isi di dalam big box pilihan Mas Dewo. 3, 2, 1. Selamat, Chef Dewo.
Anda mendapatkan hadiah persembahan Best Denki Electronic Store dari Jepang, TV dan Home Theater senilai Rp12.184.000. Wadidaw! Seperangkat Home Theater dan juga televisi. Totalnya sekali lagi berapa Pak Eko? Rp12.184.000. Alhamdulillah. Yang dipilih Edric duluan tadi siapa ya? Mas Ihsan. Oke, yang kedua adalah? Mas Joko. Berarti Mas Irfan terakhir. Oke, berdirinya seperti ini aja. Silakan Mas Ihsan mulai duluan. Ya, sesuai hitungan dari saya. 3, 2, 1. Woi, woi, ternyata punya Mas Ihsan kecil. Dadunya. Mas Joko, ayo. 3, 2, 1. 6. 6. Berarti ini udah ketahuan ya. Jadi kemungkinannya udah sulit sekali sebenarnya. Sulit. Saya kasih langsung Rp1.000.000 ya. Mohon maaf, boleh kembali ke tempat. Karena angkanya 1 dapat Rp1.000.000. Mas Irfan, ayo. Siap. Jangan mau kalah. 3. Digelindingin ya, jangan lupa ya. 2, 1. Ya. Jadi mohon maaf buat Mas Irfan gak bisa main tapi dapat Rp1.000.000. Aduh, mohon maaf Mas Irfan. Dan ternyata di sini pemenangnya adalah Mas Joko. Wadadaw, ini seru banget sih ini. Ini sebenarnya teman-teman apa sih Mas? Mas Joko dari mana? Dari Komentator Transjakarta. Oh gitu. Lanjut. Baru 2 yang buka. Masih ada 9 kesempatan. Jadi yakin nih? Masih. Oke. Tunggu apa-apa dari saya. 3, 2, 1. 4. 4. Hati-hati. Jangan sampai 2 atau 4. 3. Sebentar Kak Nunu. Yakin gak? Insya Allah. Yakin? Yakin insya Allah. Atau stop di sini saya kasih 6 juta? Yakin. Deal? Deal. Okay. Sepertinya tekadnya bulat untuk mengejar Rp70.000.000. Saya doakan. 3. 2. 1. Nah, bagus. Board 10 kali ini. Kita buka board 10. 3, 2, 1. Rp3.000.000. Rp3.000.000. Turun nilainya. Mau lanjut atau stop dengan 3 juta? Lanjut. Deal. Oke. Masih ada 8 board lagi yang harus dibuka. 3, 2, 1. 6. Usahakan ini jangan 2 atau jangan 4. Ini kan penentuan nih dadu berikutnya. Kalau ini udah terlempar berarti otomatis akan dijumlahkan. Nah, saya akan tanya terus seperti ini. Mau lanjut atau kali ini saya naikin jadi 7 juta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Rp7.000.000. Pegang dulu. Lanjut. Deal. Saya belum nguber, dia udah nguber duluan. Deal, ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan percaya diri ini membawa hasil yang baik. Insya Allah. 6 akan ditambah dengan 3, 2, 1. 4. Ya, sayang sekali. Karena dadunya dapat 4, berarti ini Anda mendapatkan zong. Gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai Rp70.000.000. Blak utang. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Dan board 10 kita sudah buka. Tadi saya tawarkan Rp7.000.000 tapi Mas Joko menolak.
apa-apa. Sayang sekali gagal untuk mendapatkan 70 juta rupiah. Gak apa-apa ya Mas Joko ya. Padahal tadi ada beberapa teman yang udah gini-gini ya. Sayang banget. Inilah hasil yang didapatkan oleh Mas Joko. Sayang sekali harus mendapatkan zong dengan keberanian yang diambil. Masih ada angka 5 tuh. Mau 5 atau pilih yang baru? 17. 17. Kenapa jadi 17? Kemerdekaan. Kemerdekaan, oke. 17 boleh bawa sini, Hendrik. Pilihan terakhir adalah 17. Yakin gak mau tukar ke 5? Yakin. 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 Padahal ini dipilih di awal loh tadi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak mau nanya temen dulu. 17. Yakin. 5 ditolak. Deal? Deal. Deal. Oke. Kalau gitu kita buka yang ditolak. 3, 2, 1. Box 5 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan 1 unit motor senilai 20.150.000 rupiah. Wadidaw! Motor keren warna merah yang ada di tirai 1 ternyata yang tersimpan di box 5. Apakah 17 ini benar-benar hadiah utama? Mari kita buka. 3, 2, 1. Selamat Mas Kisan, Anda mendapatkan hadiah persembahan Best Denki Electronic Store dari Jepang. Vakum cleaner Bosch senilai Rp6.729.000. Dapatnya ternyata vakum cleaner. Gak jadi dapat mobil. Gak apa-apa ya Mas Iksan ya. Lumayan juga, oke. Terima kasih sudah bermain di Super Deal Indonesia. Ya. Tapi by the way, silakan pegang dulu nih hadiahnya nih. Tapi gak masalah, bertaruhnya tadi cuma 1 juta kan? Tapi dapat vakum cleaner harganya 4 juta lebih. Nah, sekarang kita main-main dikit nih ya. Kan bilangan ganjil ada banyak tuh di situ. Mas Ihsan nebaknya berapa? Berapa kira-kira? 21. 21, oke tahan. Yang tadi main sama saya siapa aja? Oke, Fitri. Kira-kira di nomor berapa? 21. 21, sama berarti sama Mas Irfan, mana Mas Irfan? Tebak-tebakan aja. 13. 13. Melinda, mana Melinda? Nah, berapa? 29. 29. Oke, coba 29 bawa ke sini. Melinda tadi dapatnya 9 juta ya. Kita lihat apakah tebakan Melinda ini benar atau tidak. Aduh ribet ya Bapak ya. Mas Ihsan, boleh bantuin saya buka gak? Saya pegangin dulu vakum cleanernya Mas. Kalau tadi hilang. Dipilih 29 sesuai dengan tebakan Melinda, maka yang bisa didapat adalah 3, 2, 1. Coba lihat, angkat. Angkat, angkat. Angkat mobil. Gantung angka ganjil terbesar sih. Gagal sudah mendapatkan 1 unit mobil senilai 197.300.000 rupiah.